Ini sudah lewat mestinya. Sudah bapaknya. Kenapa ikhwan-ikhwan salafin masih saja belajar ke Ustaz Luqman Ba'abdu, padahal Syekh Rabi Hafizahullah sudah menyatakan bahwa dia adalah desis mata-matanya IM. Kenapa IM? Ikhwan muslimin, sebagaimana hal ini pernah dijelaskan oleh Ustaz Nadul Qarnain, bahwa fatwa Syekh Rabi tersebut belum dicabut. Kenapa pula Ustaz-Ustaz Salafin masih bergabung dan menerima Ustaz Luqman, padahal kondisinya sudah seperti itu? Bukankah tadi Ustaz jelaskan bahwa kita harus berhenti dalam mengambil, berhati-hati dalam mengambil ilmu? Jazakallah khairan. Anta jazakallahu khairan. Yang pertama, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, perlu kita mengetahui bahwa tanpa ta'assub, tentunya tanpa fanatik terhadap seseorang, Ustaz Luqman dan yang lainnya, nah, sebab tidak ada seorang pun yang maksum, ya. Dan juga bukan untuk membela Ustaz Luqman atau yang lainnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu." Adil huwa aqrabu lit-taqwa. Janganlah membuat kalian, kebencian kalian terhadap satu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah. Sebab keadilan itu lebih mendekatkan diri kepada taqwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapapun tidak selamat dari yang namanya kesalahan. Tidak Luqman, tidak pula Dzulqarnain, tidak pula yang lainnya, siapapun. Nah, akan tetapi seorang melihat secara zahir dari atharud da'wah, apakah pengaruh dari dakwah tersebut mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan, memberikan hasil yang positif, sehingga naam atar dari dakwah tersebut melahirkan sekian banyak mereka yang walhamdulillah berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan tidak diingkari bahwa Al-Ustaz Luqman hafizahullah taala termasuk di antara du'at Indonesia, du'at salafiyin, yang senantiasa diketahui dari karya ilmiah beliau, demikian pula pada kaset-kasetnya, ceramah-ceramahnya, majelis-majelisnya, senantiasa mengajak kepada kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tahdir dari hizbiyun, tahdir dari takfiriyun, dari kaum teroris khawarij dan yang lainnya, naam, dari sururiyun. Nah, alhamdulillah, secara zahir ada sunnah. ونحن نحكم الناس بالظواهر والله يتولى السرائر. Kita diperintahkan menghukumi seorang secara zahir. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kita serahkan pada Allah hal-hal yang tersimpan di dalam hati-hati kita. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berkenaan tentang apa yang disebutkan dari Syekh Rabi, bahwa beliau mengatakan tentang Luqman bahwa beliau ini termasuk di antara desis min desais ikhwan muslimin, dan itu disebutkan pada masa-masa jihad pada waktu itu. Namun perlu diketahui, dan saya kira tidak satu orang yang mendengarkan kaset Syekh Rabi, bahwa Syekh Rabi ketika itu mengatakan, inni akhsha ala Luqman hadha ayyakuna desisan min dasa'is ikhwan muslimin. Sesungguhnya saya mengkhawatirkan Luqman ini jangan sampai dia termasuk di antara penyusup dari para penyusup al-ikhwanul muslimun. Nah,
disebabkan karena ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam laskar jihad pada waktu itu, sesuatu yang insya Allah kita semua banyak yang mengetahui. Naam, yang penyimpangan-penyimpangan tersebut ya kadang-kadang dilakukan oleh sebagian mereka, khususnya yang pada waktu itu memimpin laskar jihad. Nah, walhasil fatwa ini terus dipegang oleh sebagian mereka, yang tentunya fatwa ini masih dapat dijadikan sebagai bahan yang sangat mengkhawatirkan akan menimbulkan tafriqah, perpecahan di tengah-tengah ahlu sunnah wal jamaah, khususnya para du'at salafiyin dan kaum salafin secara umum dari ikhwan-ikhwan ahlu sunnah wal jamaah. Dalam keadaan beberapa tahun yang lalu, ketika kalau tidak salah 4 tahun yang lalu, ya, kami sempat melakukan perjalanan umrah. Nah, ana juga bersama Ustaz Rukman dan bersama beberapa ikhwan yang lainnya. Dan di antara kesempatan kami ketika di sana berkunjung ke rumah Syekh Rabi'. Nah, dan pada saat kami berkunjung, kami diterima oleh Syekh Rabi' dengan masya Allah dengan jamuan. Bahkan kami diundang khusus pada waktu itu untuk makan malam bersama dengan beliau hafizahullah ta'ala. Kalaulah fatwa ini masih berlaku, tidak akan mungkin Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala mengundang khusus. Tidak mungkin. Itu adalah satu hal yang mustahil. Ma'ruf mauqif Syekh Rabi' dari ahlul bid'ah. Ma'ruf mauqif Syekh Rabi' dari al-hizbiyun. Orang-orang dicurigai saja, tidak akan diundang secara khusus seperti itu, kecuali dengan tujuan nasihat. Nah, dan subhanallah, pada waktu itu majelis-majelis di mana kita banyak mendapatkan fawaid dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, tidak ada tahdzir dari Syekh Rabi', dan tidak ada peringatan Syekh Rabi' kepada kita untuk menjauhi Luqman. Nah, dan bahkan sebelum itu, ketika ada islah, pada saat terjadinya islah, bukankah itu semua berdasarkan pengetahuan Syekh Rabi'? Apakah Syekh Rabi' mengizinkan kita untuk islah dengan seorang yang disebut dasis min dasa'il ikhwan muslimin? Nah, apakah yang demikian pantas? Ma'asyur aku rahimahumullah, kun aqil. Jadi orang berakal dalam menetapkan sesuatu, dalam menjadikan sesuatu itu sebagai mauqif. Nah, tapi dengan keadaan-keadaan seperti ini masih saja, subhanallah, saya enggak tahu seperti yang disebutkan ini, apakah betul Ustadzul Qarnain masih dalam keadaan seperti itu, wallahu ta'ala alam. Nah, ada sebagian mengatakan bahwa CD-nya tersebar, nah, di tengah sebagian ikhwan, bahkan ada sebagian ikhwan setelah mendengarkan tidak lagi mau menghadiri majelis-majelisnya Luqman. Nah, tidak ingin menghadiri daurahnya dengan alasan bahwa fatwa Syekh Rabi' belum dicabut. Saya sempat mendengarkan hal ini sebelum berangkat umrah kemarin, dan alhamdulillah pada saat berangkat umrah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada saya dan kepada beberapa ikhwan yang berangkat bareng dengan kami untuk bertemu Syekh Rabi'. Nah, dan bahkan beliau mengundang khusus kami setelah maghrib di rumah beliau. Alhamdulillah setelah itu kami bermajelis, kemudian berbicara sedikit tentang permasalahan dakwah, dan pada saat itu saya berkesempatan untuk bertanya kepada Syekh Rabi', dan itu dihadiri oleh banyak ikhwan. Cuman saya tidak tahu ikhwan ini memang kebanyakan tidak paham bahasa Arab, tapi mereka banyak yang hadir ketika itu. Dan di samping itu pula ada beberapa murid Syekh Rabi' yang hadir, Adil Mansur juga ada di situ, Abu Ishaq, mungkin beliau seorang berasal dari Aljazair juga hadir di situ, dan ada beberapa ikhwan yang lainnya, Ustaz Ahmad Khadim juga ada di situ. Nah, di antara yang ditanyakan pada Syekh Rabi', ana sendiri yang bertanya kepada beliau. Ana mengatakan, Syekh, ba'du ikhwanina yamtani'una min hudur majalis Luqman ba'du bihujjati qawlika bi anna qulta
كان في أيام الجهاد بأنه بأنك قلت إني أخشى على لقمان هذا يكون دسيس من دسائس إخوان المسلمين. أنا mengatakan شيخ sebagian إخوان سلفيين tidak ingin hadir, tidak mau menghadiri majelis-majelis Luqman bin Abdul dengan alasan bahwa engkau mengatakan, ya engkau pernah mengatakan tentang Luqman bahwa saya mengkhawatirkan Luqman ini termasuk di antara dasis penyusup, di antara penyusup al-ikhwan muslim. Apakah engkau masih berada di atas perkataan ini Syekh? Azilta ala qawli hadza? Nah, maka jawab Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala ketika itu, la, ana aqul akhsha, ana ma jazamtu. Saya hanya mengatakan saya khawatir, saya tidak memastikan ketika itu. Wa amma Luqman fa ana uzakkihi. Adapun Luqman, saya memberi rekomendasi kepadanya. Nah, adapun Luqman, saya memberi rekomendasi. Pada akhirnya kita tidak ingin bertanya kepada Syekh Rabi' hal-hal yang seperti ini. Namun disebabkan karena fitnah menyebar dan dalam rangka darul fitan, na'am, menghindari fitnah-fitnah tersebut, maka terpaksa kita bertanya. Nah, terkhusus tentang keadaan Al-Ustaz Luqman untuk menenangkan sebagian para ikhwan yang selama ini masih ragu atau mungkin masih ada yang menyimpan syubhat-syubhat, maka ketahuilah bahwa Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, beliau dengan tasrih mengatakan wa ana uzakkihi, dan saya memberikan rekomendasi kepada Al-Ustaz Luqman hafizahullah ta'ala. Nah, ada sebagian ikhwan yang menyatakan, kenapa kalau ngaji kok masalah manhaj terus? Kenapa enggak pernah jarang masuk ke masalah-masalah fikih atau materi-materi lain selain manhaj? Bagaimana pandangan Ustaz tentang pernyataan tersebut? Nah, kenapa kok masalah manhaj terus? Tidak pernah bahas masalah fikih. Fikih itu manhaj. Ah, belajar nahwu itu manhaj. Belajar hadis itu manhaj. Belajar tafsir Quran itu manhaj. Itulah manhajnya Islam secara menyeluruh. Orang-orang yang seperti ini, masyarakat ikhwah rahimahumullah, biasanya orang-orang yang sering bermasalah. Iya. Orang-orang seperti ini pernah muncul di Damaj di zaman Syekh Mughbil rahimahullah ta'ala. Ya. Sampai mereka mengkritik Syekh Mughbil. Ya Syekh, kenapa kok di ma'had ini tidak pernah belajar manhaj? Ya. Yang dipelajari nahwu, belajar fikih, belajar tauhid. Kok tidak ada pelajaran manhajnya? Syekh Rabi sampai Syekh Mughbil rahimahullah ta'ala sampai marah pada waktu itu. Ya ikhwan, ada apa ini? Fikih ini pelajaran manhaj kita. Hah? Pelajaran nahwu, al-ajrumiyah, mutammimah, hadza manhajuna, kata beliau. Ini semua manhaj kita. Kek bilangan tidak ada pelajaran manhaj. Allahu Akbar. Hah? Ini ucapan siapa? Sampai muncul istilah ashabul manhaj. Ashabul manhaj. Allahu musta'an. Ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Dan ini pun, apa sih yang dimaksud dengan manhaj? Manhaj itu metode. Jalan kita di dalam Islam. Dan itu mencakup tauhid, mencakup aqidah, mencakup fikih, ahkam, mencakup akhlak. Ya. Dan juga mencakup hal yang menjadi sikap ahlu sunnah terhadap ashabud da'wat. Nah, dan bahkan itu adalah merupakan salah satu bagian yang terpenting di dalam Islam. Tahdzir dari ahlul bid'ah, peringatan. Karena sekian banyak dari kaum muslim tidak mengerti. Kalau kemudian seorang mengatakan si fulan itu mubtadi', si fulan itu hizbi, kata mereka apa? Oh, si fulan terlalu keras, ustadznya ini keras. Ya. Tapi kalau seorang itu hanya ngajar fikih, hanya ngajar apa akhlak misalnya, masya Allah si fulan ini akhlaknya baik. Apa seperti itu penilaian kita? Lihat kitab-kitab Syekh Rabi. Nah, lihat kitab-kitab Syekh Rabi. Apa taklif beliau? Karya ilmiah beliau? Mayoritasnya masalah rudud, bantahan-bantahan kepada ahlul bid'ah. Dan itu yang sangat bermanfaat. Masalah fikih alhamdulillah sangat banyak ya ditulis. Bahkan ahlul bid'ah pun ikut andil dalam hal itu. Tapi masalah manhaj ya ikhwan. Ya, kalau yang dimaksud di situ adalah masalah rudud, rudud kepada ahlul bid'ah, rudud kepada takfiriyun, rudud kepada haddadiyah, rudud kepada sururiyah. Nah, agar kemudian orang mengetahui
mana yang hak dan mana yang batil. Di antara mereka ada yang mulabbis, mencampur adukan antara hak dan yang batil. Di antara mereka ada yang mengaku sebagai salafiyin, padahal mereka itu takfiriyun. Di antara mereka sururiyun, nah, menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat. Masyarul ikhwar rahimakumullah, jangan kita meremehkan satu ilmu di dalam Islam. Nah, semua itu adalah manhaj kita. Dan juga saya tidak yakin kalau dikatakan itu manhaj masalah rudud, membantah, saya tidak yakin kalau status kadis sini hanya mengajarkan itu saja. Enggak ada pelajaran fikih di Jogja? Hah? Ada rutin? Hah? Ada pelajaran akhlak ada enggak? Nah, kalau di Balikpapan saya tahu. Nah, ya, kita belajar Al-Adabul Mufrad, Sahihul Adabul Mufrad, Syekh Al-Albani, tiap pekan Bulughul Maram, kemudian kitab Sahihul Bukhari. Alhamdulillah kemarin selesai kitab ilmi dari Sahihul Bukhari. Nah, Ahkamul Janaiz, tinggal sekali pertemuan selesai. Nah, alhamdulillah. Itu manhaj kita semuanya. Ah, di samping itu juga ada kitab-kitab rudud yang penting untuk kita pelajari. Nah, dan itu sangat penting bagi kaum muslimin agar kemudian mereka bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tidak sedikit di antara kaum muslim mengatakan jamaatut tabligh ahlus sunnah wal jamaah. Nah, tidak sedikit yang tidak bisa membedakan mana orang-orangnya Abu Bakar Ba'asyir dan mana ahlus sunnah wal jamaah. Tidak sedikit. Mereka enggak bisa membedakan. Ya, lebih terkhusus lagi sebagian mereka tidak bisa membedakan, bahkan dari salafiyin sendiri tidak bisa membedakan mana salafiyin mana sururiyin. Nah, iya kan, banyak yang tidak bisa membedakan. Maka nasihat-nasihat yang seperti ini masyarakat ikhwan rahimakumullah bermanfaat. Baik. Wah, ini banyak betul. Baik, sampai di sini insyaallah. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Adapun yang tersisa dari pembahasan ini mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita. Ini ada pertanyaan lagi. Ini mungkin kelihatannya agak penting. Kenapa salafiyin belum menghadiri majelis-majelisnya Ustaz Ja'far Umar Thalib? Bukankah beliau sekarang sudah diterima dengan baik oleh Syekh Rabi' Hafizahullah? Bahkan beliau sudah mengumumkan taubatnya di majelis-majelisnya. Masyaallah rahimakumullah. Siapa yang bertaubat, kita tidak boleh menutup taubat itu darinya. Dan siapa yang telah bertaubat, kita jangan membantu dia untuk kembali bersama dengan syaitan. Kita berusaha membantu. Ini bagi seorang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Syekh Rabi ketika kita juga sempat berkunjung ke rumah beliau, beliau juga sempat menceritakan tentang tulisan taubat Ja'far Umar Thalib tersebut. Dan Syekh Rabi mengatakan kepada Ja'far ketika itu, "Nahnu nuridu 'amal la waraqah." Kami tidak ingin kertas, tapi yang kita inginkan adalah aplikasinya, penerapannya, amalannya. Nah, dan itu ditegaskan lagi oleh Syekh Abdullah Al-Mara'i pada saat kita berkunjung ke sana, ke Syekh. Ya, beliau menceritakan bahwa sebelum berangkat ke Indonesia beliau sempat bertemu dengan Syekh Rabi, lalu berbicara tentang masalah bahwa Ja'far tersebut bertaubat. Lalu kemudian Syekh Rabi mengatakan, perhatikan tiga syarat. Yang pertama, i'lan, ayyu'lina taubatahu, dia harus mengumumkan taubatnya. Dan itu alhamdulillah sudah dilakukan. Yang kedua, ayyubarhin ala taubatihi, dia menyebutkan hujahnya, kenapa dia bertaubat. Ya, jangan sampai bertaubat karena dipaksa atau yang semisalnya, iya kan? Dia harus menyebutkan kenapa dia bertaubat. Naam, disebabkan karena demikian. Nah, dia harus menyebutkan burhan, barahi atas taubat tersebut. Kemudian yang ketiga, ayyumhil, imhal, beri kesempatan. Apakah benar-benar taubat tersebut terbukti? Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya kepada beliau. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berhati-hati terlebih dahulu sampai kemudian nampak apakah
seorang orang tersebut benar-benar berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjalan dengan jalannya para ulama ustaz. Ya, berjalan dengan nasihatnya para ulama. Nah, apabila belum jelas, belum nampak, maka kembali kepada apa yang telah disebutkan oleh para ulama. Naam, dari fatwa-fatwa yang mereka mentahdir. Wallahu ta'ala alim. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin.